guys, kembali lagi di channel aku Zafran Fareza Rahman Amidil. Aduh guys, aku jatuh dari tangga tapi bohong. Oke guys, di sini kita bakalan berkonten lagi dan aku lupa nyambut kalian dan selamat datang di channel aku Zafran Fareza Rahman Official. Kali ini kita bakalan gituin action figure sambil ditemani Dino. Ini Captain America dan Venom. Ini adalah Captain America sama Venom. Ini Venomnya lumayan keren tuh. Tapi ini itu pendek kameranya, jadi kurang kelihatan. Dan ini dia Venomnya. Dan dinosaurusnya kita singkirin dulu karena kita tidak ingin mereview kalian berdua ya. Dan kita pajang aja. Nah, di sini itu aku lagi mikir banget. Ini itu aku lagi ada di kamar kakak aku ya di atas. Aku kepikiran lo guys. Ini meja itu udah lama banget ada di itu aku dan ada yang guna. Ininya itu buat majang kayak dino-dino gitu guys. Ya tapi gimana ya, udah dipindahin ke sini, masa mau dibalikin lagi ya, gak apa-apa lah. Sekarang kita bakalan buka dulu ini tameng Captain Amerikanya tuh. Ini terbuat dari besi asli. Jadi cara masukinnya sangat mudah ya. Dari sini aja masukinnya. Bentar guys. Untuk Captain America ini tamengnya ya. Bentar guys, ini aku pasang dulu. Ini adalah aksesoris, semua aksesoris dari Avenger ya, kemumpunyainya. Karena waktu aku kecil itu suka banget sama yang namanya itu Avenger. Nah udah guys, ya tuh, jadi seperti inilah tampaknya. Dan inilah tampaknya tameng Captain America. Mantap. Oh ya. Giliran aku sekarang. Hai guys, nama aku Venom. Dan tadi teman aku Captain America. Meskipun kami bermusuhan, tapi kita saling akrab. Halo, kali ini aku bakalan di diskusi. Weh, itu kan. Jangan. Sebentar. Aduh, ini nih guys. Punggung aku dan pala-pala yang lainnya diambil sama Jafran. Ya tenang, aku ambil. Aku simpan dulu. Hey. Pala aku ini mau diapakan sih? Tahan dulu, tahan.
tahan dulu, tahan. Lah kok jadi diganti sama kepala aku yang ini sih? Gimana sih ya kan? Aku lebih betah pakai yang tadi tahu. Ini versi muka kebukanya Love Venom. Harusnya kamu lebih suka. Ya meskipun pantesan. Nah, aku lebih keren deh. Tapi bisa gak sih guys Venom? Nah, ini udah masuk nih. Halo guys, ini adalah muka Venom yang baru, cukup keren ya muka Venom yang baru ini. Ah, lumayan lah. Dan ini dia Venom dikembaliin punggung kamu. Ya tapi kenapa lu? Tapi kenapa suaraku berubah ya? Jadi seperti suara Zafran. Ya Venom, namanya juga Venom. Lihat muka kamu udah kebuka sebelah, jadi suaranya jadi kayak normal, kayak manusia. Gini kamu tajam banget Venom. Ya iyalah, Venom gitulah. Tapi kotor sih Venom. Waduh, apa kotor perasaan tadi? Jadi aku udah gosok gigi dah ya, tapi aku ganti ya Venom. Kayaknya kamu gak betah ya pakai ini, tapi keren loh Venom. Kenapa kamu gak betah? Betah kok betah, pasang ini aja ya. Iya, aduh guys, ininya kurang itu, jadi aku tidak terlalu bisa menampakkan muka dari si Venom. Nah gini aja bisa, tapi aksesoris yang lain lagi aku ituin. Dan aku itu lagi nyari banyak. Waduh, maaf sebentar guys, ini kita tidur dulu. Bentar guys, aku lagi nyari itu loh. Keren. Dan ini adalah Captain Amerikanya. Sebentar ya Venom. Dan ini dia kamennya. Apakah aku berhasil mengalahkan Venom? Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Apa? Apa kamu bilang kamu berhasil mengalahkan saya? Maaf, aku pikir kamu sudah mati Venom. Tapi sebenarnya kita itu kan berteman. Halo guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Zafran ya, biar aku gak berubah jadi seperti dulu itu, seperti tidak jadi seperti ini lagi ya. Makanya cepat like, comment, dan subscribe, atau enggak aku akan tetap menjadi seperti ini. Tapi aku gak betah sih Zafran, nanti dong. Iya siap, tunggu ya. Nah udah tuh Venom, udah diganti muka kamu. Oh
Makasih banyak Tevan, aku lebih betah. Aku lebih betah memakai seperti ini. Keren gak teman-teman kalau aku pakainya kayak gini? Keren gak? Keren kok Venom. Tapi kamu kayak kelihatan gimana gitu. Suka banget aku sama mainan Venom kayak gini guys. Wah. Yang benar ya Fran. Ya benar dong Venom. Sama Kapten Amerika juga. Meskipun dia letoy. Udah kan banding-bandingin aku sama Venom dong ya Fran. Kan aku sama mainan aja. Cuma memang aku kayak Udi aja boneka, tapi aku bukan boneka. Aku sama kayak jenisnya, aku sama kok kayak jenisnya Venom. Tapi masalahnya itu aku letoy. Enggak, aku gak banding-bandingin kamu kok konten. Tapi kalian berdua itu kayak gimana gitu. Baru aku temukan dan aku rakit seperti biasa. Ya tapi kita, ya tapi kita berdua itu sahabat. Iya gak Kapten Amerika? Tentu saja iya. Halo. Jadi dari tadi itu aksesoris yang lainnya itu ada guys. Nih aku tunjukin bentar ya. Tuh, ini untuk itunya. Lalu Thor. Kelihatan gak sih? Tuh dia, dan ini aksesoris yang lainnya. Kurang kelihatan maaf ya. Atau kelihatan guys, aku soalnya gak bisa lihat. Aku pakai kamera depan. Dan kita kembali merakit mereka berdua, yaitu Kapten dan Venom. Ini kita cepat aja. Ya Fran, kok dicepet lagi sih? Susah Venom. Sebentar, cuman aku ituin kok supaya lebih jadi bagus. Sebentar guys. Nah guys, di sini Venomnya sudah keren. Dan ini juga karakternya dari Kapten Amerika. Dia gak kalah keren kok sama Venom. Dua-duanya sama aja kerennya. Bentar aku pasang dulu tamengkanya. Enggak deh, gak aku pasang. Aduh. Zafran, aku mau dipakein tameng dong. Siap. Sebentar ya. Ini aku pakein dulu. Aduh. Bentar. Ini benar gak sih guys? Bukan dari situ. Tangan sih emang benar sebelah situ. Nah, sudah jadi. Nah, aku udah keren dulu guys, kayak Venom. Udah keren kok, Kapten. Bentar guys. Tegak. Kenapa Kapten itu Kapten Amerika ya, gak Kapten Indonesia aja?
kalau jadi, aduh. Dan ini dia box dari semua itu hanya. Dan segini dulu video aku mereview kedua action figure kesukaan aku, yaitu Venom dan Captain America. Mereka berdua itu itunya favorit aku, guys. Action figure kesukaan aku ya Venom sama Captain America ya. Nah, itu action figure kesukaan aku terbaik, mantap. Sebelum kalian udah nonton video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih buat yang udah like.